Viral ibu tangisi anaknya sudah 2 hari tak pulang ternyata di penjara. Video seorang ibu-ibu menangis saat menemui putranya yang tak pulang 2 hari ternyata berada di dalam penjara viral. Video ibu-ibu menangis saat menemui anaknya di dalam penjara itu viral setelah diunggah akun TikTok @yohanesdede439 pada Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023. Dalam video itu, tampak seorang ibu-ibu mengenakan jilbab biru dengan wajah diburamkan oleh pengunggah. Ibu itu menangis mendapati anak laki-lakinya yang sudah tak pulang selama 2 hari ternyata ada di dalam penjara. Ibu tersebut berusaha memeluk sang anak meskipun terhalang jeruji besi. Ia terus menangis lalu bersandar ke tembok. Sedangkan sang anak di dalam penjara juga menangis karena telah melakukan kesalahan. Bahkan sang anak terus memegangi tangan ibunya yang berada di luar jeruji besi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!